jurusan kedokteran gigi, UM jurusan biologi. Oke. Halo adik-adik, kami dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Indri Viani. Saya diterima SNMPTN Universitas Brawijaya Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Maharani. Saya diterima di SNMPTN Universitas Brawijaya Prodi Ilmu Pemerintahan. Pesan kami, jangan terlalu fokus di nilai akademik. Nilai non-akademik juga penting. Perbanyaklah sertifikat perlombaan karena dapat membantu SNMPTN kalian. Semangat! Halo, saya Oriana Sparkmini dari SMA Negeri 1 Tumpang jurusan Bahasa, dan saya telah diterima SNMPTN 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman. Pesan saya untuk adik-adik, SNMPTN itu perlu strategi yang kuat. Jadi kita harus menyadari keunggulan yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa lolos SNMPTN. Untuk adik-adik semua, toy toy toy. Saya Roy. Saya Bara. Kami dari 12 IPA 3. Saya Linggar dari 12 IPS 5. Kami diterima di SNMPTN 2022 di ITS BWK, UP Agroekoteknologi, UM PPKN. Buat adik-adik, pilihlah jurusanmu sesuai dengan kemampuanmu. Hai, saya Salah Selviana Putri. Saya Silvi Fatmawati. Kami dari kelas 12 IPS 4. Kami diterima di Perguruan Tinggi Negeri Jalur SNMPTN 2022. Saya di Universitas Negeri Malang, Prodi Akuntansi. Saya di Universitas Negeri Malang, Prodi Psikologi. Pesan dari kami, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2, perkenalkan nama saya Revita Adela Putri. Perkenalkan nama saya Zanuba Azaroh. Saya telah diterima dengan jalur SNMPTN di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Sendratasi. Saya telah diterima di jalur SNMPTN di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Toy Fadul Munawaroh. Saya Novanisa Putriana. Dan saya Putri Ayu Rahmawati. Kami diterima SNMPTN di Universitas Negeri Malang. Saya jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya jurusan Biologi. Dan saya jurusan Pendidikan Kimia. Pesan dari kami adalah persiapkan diri dan strategi sedini mungkin dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Halo, saya Sherlyn. Saya Putri. Kami dari 12 IPS 3. Saya Aulia dari 12 IPS 5. Kami diterima SNMPTN 2022 di UNES Ilmu Administrasi Bisnis, UM Geografi, UB Pendidikan Bahasa Inggris. Pesan untuk adik-adik, terus belajar dan berdoa. Tetap semangat. Happy Kiyowo. Saya Yuka, kami dari 12 IPA 2. Saya Zidan dari 12 IPA 1. Kami diterima SNMPTN 2022 di UM Bioteknologi, UM Pendidikan Biologi, UM Kimia. Semangat terus untuk adik-adik, perguruan tinggi impianmu sudah menanti. Halo! Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Dea Kamila. Saya Julia Raffiantri Septa Sabania. Saya Elisa Amanda Wahyu Hanifah. Kami diterima di Perguruan Tinggi Negeri La jalur SNMPTN. Saya diterima di Universitas Brawijaya jurusan Peternakan. Saya diterima di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya diterima di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk teman-teman, tetap semangat, jangan lupa berusaha, dan jangan berputus asa. Terima kasih. Saya Farisa. Saya Mas Ria. Kami dari 12 IPS 3. Saya Tasya dari kelas 12 IPS 5. Kami diterima SNMPTN 2022 di UNRAM Akuntansi, UM Pendidikan Bahasa Mandarin, UM PLP. Pesan untuk adik-adik, pilihlah jurusan yang menurut kalian yang terbaik dan yang membuat kalian bahagia, bukan malah tertekan. Fighting! Halo guys, perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 2. Di sini kami telah diterima di perguruan tinggi impian kami dengan jalur SNMPTN. Perkenalkan, nama saya Silta Nilva Meliadul. Saya telah diterima di Universitas Politeknik Negeri Malang dengan jurusan Akuntansi Manajemen.
Perkenalkan, nama saya Dea Rahiwanggraini. Saya diterima di Universitas Politeknik Negeri Malang dengan jurusan Pengolahan Arsip dan Rekaman Informasi. Perkenalkan, nama saya Nurita Dewi Ratnaswari. Saya telah diterima di Universitas Negeri Malang dengan prodi Ekonomi dan Studi Pembangunan. Untuk teman-teman, tetap semangat ya. Bye-bye. Saya Wana. Saya Nanda. Saya Mita. Kami dari kelas 12 IPS 1 diterima SNMPTN 2022 di UM Pendidikan Geografi, UM Ilmu Sejarah, UM Pendidikan Sejarah. Saya Putri. Saya Wiwit. Saya Bila. Kami dari kelas 12 IPS 1 diterima SNMPTN 2022 di UM Pendidikan Seni Tari dan Musik, UM Pendidikan Tata Boga, UM Pendidikan Tata Niaga. Saya Pradita. Saya Nila. Kami dari 12 IPA 3 diterima SNMPTN 2022 di UP Kehutanan, UP Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya Titania. Saya Reni. Saya Safira. Kami dari 12 IPS 4 diterima SNMPTN 2022 di UM Ilmu Perpustakaan, di UM Pendidikan Luar Sekolah, UM Pendidikan Akuntansi. Pesan dari kami untuk adik-adik Semaneta, tetap semangat. Halo. Halo. Perkenalkan, saya Nur Haliza Tanjila dari kelas 12 IPA 1. Saya Minanda Faris Kawadani dari kelas 12 IPA 5. Kami diterima di Universitas Brawijaya melalui jalur SNMPTN tahun 2022. Saya diterima di jurusan Kimia. Dan saya di jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Terima kasih. Sukses bersama Semaneta. Hai guys. Perkenalkan, saya Sukma Putri Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Saya Intana Chananti Moldina dari kelas 12 IPA 5. Saya Muhammad Rafi Alauddin dari kelas 12 IPA 5. Kami diterima di Universitas Negeri Jember melalui jalur SNMPTN tahun 2022. Saya diterima di jurusan Pendidikan Dokter Gizi. Saya diterima di jurusan Gizi. Saya diterima di jurusan Ilmu Keperawatan. Buat teman-teman semua, tetap semangat ya. See you. Halo friend. Kami dari 12 IPS 4, saya Nova Ramadan. Saya Bintang Tumahi Langbar. Saya Angga Dirojikin. Alhamdulillah sekali kita dapat diterima di SNMPTN. Saya di jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang. Saya diterima di Universitas Negeri Malang dengan jurusan PJKR. Saya diterima di Universitas Negeri Jember dengan jurusan Ilmu Hukum. Pesan dari kami, yakin pada diri kalian sendiri bahwa kalian pasti bisa. Hai, saya Ratna. Saya Bobo. Kami dari 12 KPA diterima SNMPTN 2022 di UM Pendidikan IPS, UM Sastra Indonesia. Pesan buat adik-adik, demi masa depan yang cerah, jangan amnesia. Semangat. Halo, saya Lima Dera. Saya Andika. Kami dari 12 KPA diterima SNMPTN 2022 di UNES Industri Pertanian, UB Teknik Mesin. Pesan untuk adik-adik, tetap semangat dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Almsyah dari 12 KBA. Alhamdulillah, di beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan pengumuman bahwa saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN 2022. Saya diterima di ITS atau Institut Teknologi 10 November dan mengambil prodi Matematika. Pesan saya untuk kalian yang sedang berjuang meraih perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan, entah itu melalui jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, ataupun jalur mandiri dan yang lainnya, kalian harus semangat dan pantang menyerah, karena manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan dapat. Saya Melvin Alamisyah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi Negeri dengan jalur SNMPTN tahun 2022.
Saya diterima di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Seni Tari dan Musik. Saya diterima di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya diterima di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Akuntansi. Pesan kami buat adik-adik semua, semangat terus ya kalian untuk menggapai apa yang kalian impikan, dan semoga kalian dapat diterima di perguruan tinggi yang kalian impikan. Fighting! Hai, kami dari 12 IPA 5. Saya Rahmadila Wilail. Saya Irma Irviana. Saya Fatma Isahayu. Kami diterima di Universitas Negeri Malang jalur SNMPTN tahun 2022. Saya diterima di jurusan Pendidikan Kimia. Saya diterima di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya diterima di jurusan Pendidikan IPA. Buat teman-teman, jangan menyerah dan tetap semangat. And see you! Kami dari Smareta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru kami yang telah membimbing kami sehingga kami diterima di SNMPTN 2022. Smareta!